Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Di video kali ini aku pengen bikin challenge pertanyaan sulit dan di sini udah ada teman-teman aku, ada Adi Boy. Halo semuanya. Ada Bang Ki cuy. Ada Bang Vicky. Halo. Ada Ara Suryanti. Bang. Nah, jadi di sini kita mau bikin tim antara tim cowok sama tim cewek. Udah ada yel-yelnya belum? Udah ada. Emang gimana harus kudulah, kudu. Gimana? Kita yel-yelnya gimana nih? Berunding dulu aja. Apa nih? Berunding. Gasul. Dan sekarang dari tim cowok dulu ngasih pertanyaan. Oh, jadi kita nih mau main game yang namanya pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit. Nah, jadi tuh kita tim cowok punya pertanyaan buat tim cewek, tim cewek juga punya pertanyaan buat tim cowok. Berarti pertama gua nih. Pertama, ini cluenya hitung, cermati, perhatikan pertanyaannya. Itu cluenya. Hitung, cermati, perhatikan pertanyaannya. Lebih banget. Itu cuma satu doang. Enggak, hitung, cermati. Kalau pusingan ya, perhatikan. Hitung, cermati, perhatikan, gue catet nih lama-lama. Pertanyaannya. Udah, ya kan? Hitung, cermati. Lihat gua. Mati. 5, 1. Siapa ini juga namanya kebetulan. Iya, lagi-lagi. Lagi-lagi boleh. Berapa? 1. Bener lagi. Tapi itu belum jawab. Tapi sekarang Novia gak boleh jawab. Ya sih, itu kan bisa bunyi sama gue. Ini ada poin gak nih? Ini curang ya, gue sumpah. Kayak gini curang. Gak kan tim. Dia tahu kan Novia paling pinter di sini. Dia berusaha untuk kan Novia diungsiin. Oh, lupa. Ayo. Nih pertanyaannya ya. Clue-nya orang ketiga. Iya. Ya lu udah tahu ya. Udah tahu. Gua orang pertama. Kakak orang kedua. Orang ketiganya siapa? Gua. Salah. Orang ketiganya kan Novia. Lu ngomong mulu, gua puyeng nih. Lagi. Ini sampai 3 pertanyaan ya, kalau nggak bisa berarti abis. Lagi ya nih. Orang pertamanya dia. Orang keduanya kakak. Orang ketiganya siapa? Dia. No. Orang ketiganya Kenopia. Iya. Tapi. Coba udah. Satu kosong. Gimana? Kok bisa itu? Gimana? Boleh kasih tahu coba. Jelasin aja. Males gua. Tadi yang gua nggak jelasin, nggak apa-apa. No, dia ini gak ngejelasin. Tadi itu dia tuh gimana jelasin? Oh, gue jelasin. Jadi kan gue cluenya nih, hitung, cermati, perhatikan pertanyaannya. Nah, kalau gue, jadi sebenarnya gue kayak gini, jadi itu gak ngaruh. Ngaruhnya tuh di pertanyaannya. Kayak misalnya kan gue, setiap pertanyaan gue kan beda-beda. Kayak, berapa jumlah nyamuk yang mati? 5. Berapa nyamuk? 2. Jadi kata-katanya. Iya kan, clue-nya pertanyaannya. Iya. Orang ketiga kan misalkan kan gua orang pertama, kakak orang kedua, Kanopia orang ketiga. Itu clue-nya lu harus ngomong orang ketiga. Orang ketiganya Kanopia. Lu mau siapa aja bebas, siapa aja udah kata orang ketiga. Iya, lu mau ngasih malu juga enggak apa-apa. Clue-nya. Ini siapa yang keluar? Siapa yang difoto? Kanopia. Belum. Clue-nya apa? Seribut dia sama yang difoto. Iya, ya. Ini cekrek siapa yang difoto? Arafa. Bener lagi. Tepuk tangan.
Dia coba lagi. Coba lagi, coba lagi. Cekrek, cekrek, cekrek. Sampai dipoto. Coba-coba lagi, lagi. Gue. Ya benar. Iya. Yeah. Coba, coba, coba. Gue tahu. Cekrek, siapa? Gue. Ah, berarti ngasal dari tadi. Enggak, gue nyoba. Ada. Lah, lu gak pengaruhnya kesini. Iya, lu gak jelas. Apa? Ya, berarti kita udah 2-0 ya, karena kita udah bisa dari soalnya gini. Jelasin. Tes apa yang dipoto nih? Lu nggak, gua tuh bukan bukan pengaruh cekrek-cekreknya itu sama ke telurnya lagi. Nah lu perhatiin setiap gua kalau abis cekrek. Jadi kalau abis gua nih cekrek nih, tuh ya, pasti gerakan gua tuh pasti salah satu ngikutin dari lu. Oh ngikutin. Nih misalnya cekrek, gua gini. Berarti siapa? Oh, anjir. Makanya kan kita belum berubah. Gini, gue belum berubah. Cuma aja dia. Udah. Lanjut ke kita. Lihatlah masa lalu. Kalau ini 5, ini 1, ini? 5. 4. 2. Gue benar. Benar. Coba lagi. Belajar dari masa lalu. Kalau ini 1, ini 2, ini? 5. Betul, 5. 6. Dia enggak paham-paham. Itu. Ibu jawab. Ya gua juga enggak paham anjir lu ngomong apa. Ini adalah 5. 5. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Iya, ini adalah 3. 3. 5, 5. 3. 1, 5. 1 sama 5. Karena tim lu enggak bisa jawab berarti minus. Minus lu juga. Maksud lu apa nih? Jangan sengadi-ngadi lu. Udah gila, tau enggak? Nana, Nani, saudara kembar dempet. Beneran. Nah, ini lu nih. Nana Nini. Nana Nani, dia saudara kembar dempet. Dia kemarin selalu bersama, ya kan? Nana Nani suka mango, tapi nggak suka mangga. Nana Nani nggak suka kopi, tapi suka kopi, tapi nggak suka kopi. Nah, dia nggak suka sama suka apa lagi? Nana Nani nggak suka apel, tapi suka strawberry. Salah. Nana Nani nggak suka makan. Yang nggak suka sama yang dia suka. Gula. Oh, gula sama sugar. Nggak salah. Dia suka apple, tapi nggak suka apel. Dia suka iPhone, tapi nggak suka Android. Salah. Salah. Tapi salah. Apa sih? Maksa. Emang benar. Jadi gimana? Gua gak ngerti, gue gak ngerti, tau gak? Gue gak paham. Dia kembang dempet. Dia gak suka, dia suka tteokbokki tapi dia gak suka cilok. Dia apaan sih, beda. Salah. Dia juga tau tteokbokki. Gue tau deh kayaknya. Tapi gue tau. Pokoknya yang berdempet ya. Apa sih? Apa, serah. Tau gue. Dia suka banana sama pisang. Yo, nana. Tapi kan dia tim, lu juga tteokbokki. 3 dan 2 untuk kue subuh 2 dan tteokbokki 3. Yeay! Gimana kesan-kesannya? Nah, cuman kita dong yang menang. Ya, saya sangat bahagia sekali hari ini. Belum disuruh kan? Gimana? Coba jelasin tadi yang Nani, kok bisa? Lu jelasin cara bikin kerjaan gue dah. Pasti lu baru jawab sekali ya. Siapa tahu itu kebetulan. Coba lagi. Soalnya bahasa Inggris sama. Oh enggak, berarti salah jawabannya kalau itu. Tapi yang penting gue bener. Iya, yang penting bentar lu jelasin. Jelasin. Dia suka lubuk linggau tapi enggak suka Medan tuh. Bingung lagi kan lu? Dia suka kentang tapi dia enggak suka ayam fried chicken. Salah. Dia suka banana tapi dia masuk ke pisang. Ya Allah, bacot banget kata gue. Jalan sini kita langsung aja. Ya Allah. Kan keluhnya Nani kembar dempet. Nah, jadi lu cari clue kata-kata tuh yang katanya dempet. Dan nanti awal-awal yang gue sebutin kan kayak yellow. YELL tuh dempet. Banana N-nya dua. Pizza PIZZ tuh berduaan. Banana mah? Banana gak ada yang dempet. Gak ada yang dempet. Ya iya, banana. What? Oh iya. Atau lu gak bisa jawab ya? Tapi udah bilang strawberry. Namanya rejeki, udah gak rejeki. Strawberry. Enggak. STR.
ternyata yang bikin soal juga nggak bisa jawab. Gue ngiranya ehnya dua banget. Karena yang penting kita menang. Yeay. Sangat bahagia, menguntungkan, dan sangat fantasi pokoknya. Yeay, buat kue subuh. Gimana bang, bukan gimana bang, cukup menang. Lu mau ngapain aja? Dia cuma diem doang. Udah kayak abang-abang. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.